Sebab itu tadi saya sambungkan dengan Pak yang ini tadi, Pak Usman, bahwa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kegiatan ini mau sudah diprogramkan kemarin, kita ada apa namanya MOU masalah radikalisme dengan Polda. Ini tidak lanjut, tidak lanjutnya supaya kita sampai ke bawah, sampai ke masyarakat luas. Harapannya apa, Pak, dengan adakan kegiatan itu? Supaya masyarakat tertib, lebih berwawasan tentang negara, tentang agama, juga masyarakat itu saling mengisi, ya. Juga kalau ada kekurangan pemerintah, jangan dicela. Tapi juga kalau ada kelebihannya, tidak usah dipuji-puji, supaya sama-sama saling mengingatkan lah, itu intinya. Ini yang pertama kali, Pak, ya, dilaksanakan oleh PWN? Oh, kalau ini dua kali, Pak, yang kedua. Yang kedua kali. Yang pertama kali di kota, cuman bentuknya
aparatnya cuman Pak dari Kapolres, itunya aja wakilnya lagi ya. Nanti akan dilanjutkan ke Kabupaten Kota. Karena di Benteng atau di Utara. Ya. Makasih banyak. Oke, makasih. Pada saat mereka mungkin melaksanakan kegiatan agama sudah mulai dianggapnya yang paling benar itu paling iluak tenyotulah. Nah itu hati-hati yang tadi kata Pak Ketua NU wilayah tadi. Pokoknya tidak ada yang paling bagus seolahnya masuk surga itu cuma nyotulah. Nah itu salah satu. HTI secara organisasi sudah dibubarkan. Tidak boleh. Nah mereka sekarang pintar. Dia masuk ke tempat-tempat lain. Yang tadinya bukan pakai baju ini, dia pakai baju lain. Yang penting pahamnya bisa. Nah pelan-pelan, mulai dia masuk ke masjid, ini. Oh kamu ini. Ya, itu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Setiap kalau ceramah, selama judul ceramah agama, ya Pak DE cuma pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis itu selalu menjelek-jelekkan ya. Apakah jelekkan pemerintah atau jelekkan siapa segala macam, terakhir masalah khilafah segala macam, itu ya yang perlu kita waspadai seperti itu. Nah, makanya nanti ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai dari masjid kita itu betul-betul dipilter betul itu nanti. Ya sampai nanti mereka masuk, oh lama-lama nanti, nah, kalau udah begitu lebih bagus dikasih tahu, diingatkan. Kami tidak diingatkan ya, kajian kepada lain deh, bakal kehancur kampung kita gitu. Itu menjadi masalah radikal. Kemudian tadi Pak Camat lupa sandi, nah, jadi mestinya Pak Camat ini, Anda kan perwakilan pemerintah di sana, Anda yang lebih tahu itu. Termasuk aturan-aturan bagaimana untuk pekerja orang asing itu ada aturannya. Orang asing itu sekian persen boleh. Nah tadi kadang tuh dari YouTube itu kan mungkin bapak-bapak pernah lihat tuh. Pernah kemarin kan menyebut masalah pilpres 212 segala macam. Nah, ini adalah polisi beda Cina loh. Padahal polisi aja jadi perbuli teman-teman sipil itu kan. Itu yang di YouTube itu aku kenalnya itu. Tanang itu memang polisi ini ya, polisi dari PEPA. Motonya begaris kalau Cina itu kan. Wah, oh, janganlah polisi menjadi Cina kalau. Itu hati-hati. Nah, termasuk Pak Camat, justru Pak Camat netralisir itu. Kasih tahu. Makanya kembali lagi kepada kita. Makanya kita itu katakannya Allah kan miskin itu dekat dengan kufur kata Allah. Makanya jangan dak kita itu. Makanya jadi pintar, jangan jadi mobigal gitu. Kalau jadi mau pinggir, kita disuruh-suruh mau diwang baik. Suruh pihak ini, jadikan sesara ini jangan. Makanya kalau kita pintar, kita pasti gaji kita bagus, kalau macam kita punya tenaga ahli. Nah kadang-kadang memang dinjua niat kita kan, nah ini kami nak bikin ini nih. Nah, kami minta punya ahli ini, ada tidak? Kita tidak baca. Kerja kita cuma pakai skop itu kan, pakai pangkul gitu, di tanda-tanda kasar itu. Begitu hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, itu angkat tangan. Nah makanya oleh pemerintah diperbolehkan dengan catatan ada sekian persen itu ada tuh. Nanti mungkin Pak Camat tanya sama kespahnya segala macam ada. Dan orang-orang asing itu masuk tidak gampang, kecuali di berenang. Berenang jadi Tiongkok tuh masuk Melenggano gitu sama sini kan agak susah gitu. Dia harus ada visa, visanya tuh dicatat, visa apa dia masuk visa ikut apa namanya itu hanya liburan, ikut kerja itu ada semua. Dicek gitu satu persatu. Dia lihat di sini nanti didaftarkan lagi. Visanya itu sampai berapa lama berlaku itu. Itu ada semua. Nah, ini kadang-kadang itu tadi ya. Gampang sekali orang itu kena lihat dari handphone tadi kan. Berita hoax segala macam. Nah, ini semuanya tenaga sih. Ini segala macam. Nah, ini ya, sekali lagi nah, mari kita bangun negara kita ini, badan kita ini ya. Sumber daya manusia kita luar biasa ya.
ya. Jemaah serumah ini pintar-pintar. Ya. Alap-alap, pade-pade, teman lemano kita ngasal. Ya. Bahan kita ini luah, tinggal kita asal lemano kan. Tinggal tegang gitu. Maren, salah satu anak kita, ah, pas kibraka tingkat nasional itu luar biasa, nggak gampang itu bukan KKN itu. Kalau anak KKN mungkin orang Jakarta itu dipilih. Mungkin jemaah Surabaya ngapa jemaah Bukuru, jemaah Lubuk Sandi di sini dipilih. Karena memang dia apa? Dia terpilih. Kemampuan dia ada. Dan itu gak gampang, tingkat nasional itu gak gampang. Dia pacak itu. Jadi pengumuman tingkat nasional itu toboto, kira-kira hamin 1 jam, sampai diumumkan. Saking itunya kan kita tidak tahu nih, saya ikut pengerek bendera yang pagi atau ikut sorenya nurunkan apa ikut megang baki apa grup 8 grup 17 enggak ngerti. Begitu hamin 1 jam baru diumumkan, kamu ini termasuk juga angkatan Polri TNI sebagai komandan upacaranya. Enggak bisa itu. Ya. Itu paling 15 menit terakhir udah. Oke. Ternyata kamu yang dipilih. Nah, gitu. Anak Lubuk Sandi, anak Seluma, luar biasa. Kemarin aku panggil kemarin dia. Katanya nak masuk Polwan, boleh. Masuk Polwan, Iloh, masuk kuat padek gitu. Cuman sekarang betul-betul persiapkan. Persiapkan betul-betul. Karena sekarang semua transparan. Tidak cukup hanya bermodalkan paskibraka nasional saja. Tetap harus berbelajar. Ya. Nah ini kadang-kadang itu kan, gue anakku, itu tadi kan, pasti berakalah. Kalau berenang itu pacak, dia batu lemah, no, dia keterima, jadi sih jadi tentara. Psikotesnya kubur, ya pacak juga kan. Nah bukan itu tadi, karena memang bahannya pade, lemak kita molesnya. Ama barang itu pade, moles itu lemak. Biasa dikit mengkilat, tajam. Itu yang ada kita di sini. Dan tidak ada kita, ini kadang-kadang itu tadi kan, nggak saya itu pernah ke teman berarti menyegai re dia mau beli setup kita pening pala itu kan dia mau beli motor katanya migren mesti apa nih cuma pacak itu kan kita ikut sebagai manusia jadi kalau di pacama itu ada aturannya jadi justru pacama jangan ikut terprovokasi dengan warga-warganya itu oh ya dia ini kata motosik kita cuma mana situ kan polisi banyaknya, jadi memang dipotong. Foto dia polisi pakai brimob lengkap itu kan. Ah nih polisi Cina. Ya si Cina mana? Ini satunya kota Bandung, anak Cianjur atau Kuan. Ada ini anak Probumuli. Sampai itu kan, ada lagi dari Manado. Dan makanya kan pegaris galau kan. Jadi itu kembali lagi, makasih. Ini buat apa bahan kita semua. Ya, paling tidak sana family di sini juga ikut. Ikutlah sama-sama ya, ikut untuk sama-sama kita supaya daerah kita tetap aman seperti ini. Jalan Pak Jika. Ya, ciri-ciri orang yang berbentuk ya, itu paham radikalisme. Yang pertama, dalam dakwahnya selalu mengejek, bukan mengajak. Dakwahnya itu mengejek terus. Apa? Pemerintah, Pancasila itu salah, undang-undang dasar itu salah, pokoknya pemerintah itu tauhid, kafir, sesat. Yang tidak sesat itu hanya mereka. Mereka mau mengganti, nggak boleh. Ini sudah kesepakatan ulama, Pancasila itu sudah disepakati oleh ulama. Nggak bisa lagi digerakkan. Soalnya kalau itu Pancasila itu selesai, kita bubar. Sama juga, kalau orang berhenti tawaf dan korban di Ka'bah itu dunia kiamat. Sama gitu. Yang kedua, dia selalu memukul. Dakwah dia memukul, bukan merangkul. Mereka yang lepasan dari Syria, dari Libya, transit di Mindanao, di Filipina, ini digodok lagi. Memang ada kelompoknya ini, ya, digodok lagi. Dan itu salah satunya itu kan, itu mahasiswa dari UIN, Syarif Hidayatullah. Iya, yang ISIS itu. Nah, dia sayap Asia Tenggara, jadi dia tahu petanya itu. Nah, jadi selalu, Al-Qurannya Al-Quran juga, cuman ayat-ayat yang keras. Muhammadur Rasulullah walladzina asyidda walakubar. Muhammad Rasulullah keras nak kafir, tapi tidak dibacanya yang lain. Tuhan mau bainahum itu kasih sayang itu tidak dibacanya. Jadi ya, dia yang keras-keras terus yang perang yang jihad. Nah, sudah itu kan dia di mana-mana menyebarkan paham itu
banyak ya di Benteng sudah ada, makin nanti kita lanjutan yang berikutnya. Di Benteng itu nggak usah lah masang bendera kalau 17 Agustus. Padahalnya bendera itu kehormatan negara, rohnya negara, wibawa negara. Maka masuk dalam undang-undang. Karena kita ribuan nyawa mau menegakkan bendera merah putih itu. Tapi kita main-main, mau nggak mau masang bendera, nggak apa-apa. Nah ini hati-hati Pak Kades, ingat kalau kami dulu di Bengkulu pakai canang. Nah, di sana, itu 17 Agustus, wajib masang bendera. Kalau tidak, bawa kantor Koramil. Iya dulu Pak, kalau tidak bawa kantor Koramil, ngapain nak masang bendera. Karena orang ada buta itu benar. Ini yang begitu yang harus kita pahami. Makanya sinergi, ya Kak Dikmas dengan Pak Binsa, kasih tahu, jangan masang bendera Bu. Dengan yang nggak masang bendera. Ya kan kita di laut, di darat, di mana tetap bendera. Ini contoh-contoh. Sudah tuh berikutnya, paham radikalisme itu, memang dia selalu sifatnya aktif Pak. Seolah-olah ngajak kita berperang terus, itu cirinya. Ngajak kita terus berdialog, ngajak kita tuh pokoknya ngamuk panjang. Berdebat terus, saya kendalanya tuh. Nah sudah tuh, di samping itu dia mencari kelemahan. Kelemahannya di mana? Banyak sekali. Wah, saya mengisukan poaknya itu kan Pak Jokowi, PKI. Sudah tengah-tengah, PBNU tuh merangkul si A, sedangkan si A itu sesat, itu pola-pola yang dibangun mereka. Jadi kalau kita sudah kacau, nah dia memancing di air, itu kena dia. Kalau kita sudah labil, dia tidak kuat lagi, dia mulai, dia mau menanam. Ibaratnya tanaman itu sudah lengkap, sudah ada semua di Indonesia ini, kawan itu nak buat rumah baru, tapi tidak laku. Laku mana cocok, orang Bengkulu kan cocoknya sudah ini. Makanya lemang tapai, tempoyak, maksudnya dikasih hamburger, tak nyambung. Pizza segala macam, hotdog kalau anjing tentunya hotdog itu. Padahalnya kan ini yang maksud saya harus ada pemikiran begitu. Dan itu yang punya daya tangkal adalah masjid-masjid di kampung, ketua adat, kades, imam, dan pengurus NU di tingkat ranting. Ya, saya kira itu ya. Ya Pak, saya terima kasih. Ya. Ibu yang tadi menanya tentang saya, kenapa saya masuk teroris? Saya salah kamar Bu. Jadi setelah saya sadari ternyata salah, ya akhirnya alhamdulillah saya bisa mengambil lagi yang mana kita harus pertahankan. Satu, yang kedua masalah ciri-ciri tadi Pak Dr. Zulkarnain sudah menjelaskan, Bapak Kapolda juga, memang bentuknya seperti hantu, susah dibaca. Cuman mungkin untuk menangkalnya sedikit saya kasih trik, baca-bacalah banyak ayat suci Al-Quran. Itu yang masih murni, tidak ada paham-paham yang lain. Nah, kemudian baca-baca hadis-hadis. Jangan banyak baca buku, belum baca Al-Quran. Karena buku itu sudah banyak intrik-intriknya. Jadi ya, kalau memang mau baca buku, kalau boleh tanya dulu ke Pak Dr. Zulkarnain yang sudah banyak baca buku. Kita kira Pak Kiai ini bagus dah bukunya. Nah, gitu. Nah, itu kayak cara menangkal, memang susah. Itu betul kata Bapak Kapolda, sedang berkolaborasi, susah menangkal, termasuk pribadi saya. Cuman ada yang pernah saya dapat itu, sekarang mereka sering dibilang memang sebenarnya ini dari Timur Tengah, jamaah takfiri. Nah ini jamaah takfiri, hati-hati, itu ke situ larinya. Jadi betul kata Bapak tadi, semua salah kecuali saya. Nah, tolong dihati-hati juga itu, takfiri udah sangat sangat dahsyat Pak, udah. Kalau bahasa kami ini yukhriju minal millah. Sudah boleh dikatakan gitu. Iya, saya aja pernah diisukan tidak boleh, kebetulan Pak di masjid saya dijadikan wakil apa khatib di masjid itu. Kalau saya Pak Imam Dada, saya wakilnya, saya boleh dikatakan tidak boleh lagi sholat di belakang Pak Gunawan. Padahal apa salah saya? Nah, itu sampai begitu jamaah takfiri. Nah, mungkin kalau bisa kalau di tempat kami ada Babinsa, ada Kamtibmas, ada semua. Jadi itulah mungkin kembali kepada tadi saya ingatkan, masyarakat juga yang harus mengawasi, betul lah. Jadi sebelum apapun itu bertanya dulu. Lebih baik kita baca Al-Quran banyak-banyak sebelum baca buku yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, Siapa ada kamera? 3, 2, 1. Siap. Siap. Negeri.
kami rutanya singgung. 5, 3, 2, 1 siap. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Rusman Gunawan beserta moderator untuk